Belum lama ini, pemberitaan riuh dengan kabar Arianto Michel, sang penemu Nikuba, alat yang mengubah air menjadi bahan bakar, dilirik pabrikan otomotif ternama Ferrari dan Ducati. Beberapa video menarasikan bagaimana klaim Nikuba, alat buatan Arianto, melakukan uji coba di Italia. Arianto pun menjadi perbincangan di banyak media. Nikuba diberitakan kontrak dengan Ferrari, Ducati, dan Lamborghini. Ada juga yang menulis teknologi Nikuba bakal diadopsi Ducati dan Ferrari. Dan ada pula yang menyebut Brin kini mengejar Arianto untuk kerjasama. Lalu benarkah informasi tentang Arianto Michel dengan Nikubanya di Italia? Laporan ini tidak mengkritisi atau membahas temuan Nikuba, sebuah alat pengubah air jadi bahan bakar buatan Arianto Michel yang sempat viral karena kontroversial. Tapi ini adalah penelusuran dari klaim-klaim terbaru tentang Nikuba yang rencananya digandeng Ferrari dan Ducati. Ini adalah video viral Arianto Michel dan klaim uji coba Nikuba di Italia. Di video itu, Arianto terlihat sedang menghidupkan motor dengan alat yang diklaim Nikuba. Dia bisa digas kuat. Dan ini adalah video lainnya saat Arianto Michel berada di Stadion San Siro Milan sambil membentangkan spanduk bertuliskan Octagon Michel Goes International. Di tempat yang sama, Arianto juga membentangkan spanduk bertuliskan Nikuba dari Kodam 3 Siliwangi untuk energi baru dunia. Nikuba sedang ada di Itali, khususnya di kota Milan, Milano. Ya, Arianto memang pergi ke Italia pada 16 Juni 2023. Ia berangkat dengan Sumardi Dadang dan Immanuel Hutapea. Selaras dengan rilis yang dimuat situs TNI Angkatan Darat pada 18 Juni 2023, Arianto pergi ke Italia untuk mempresentasikan Nikuba di sana. Rilis itu juga menyebut kedatangannya ke Italia atas permintaan dari salah satu pabrikan otomotif Eropa yang lebih dulu datang ke Cirebon. Ini adalah video saat kunjungan dua orang perwakilan pabrikan otomotif Eropa mendatangi Arianto Michel di Cirebon dan mengunjungi Nikuba. Di video itu juga diberi keterangan bahwa dua orang dari Italia disebut sebagai perwakilan dari Ferrari dan Ducati. Video itu pertama kali tayang di kanal Cirebon pada tanggal 25 Juni 2023 saat Arianto berada di Italia. Dan klaim bahwa Ferrari dan Ducati mendukung Nikuba pun muncul dalam wawancara dengan Arianto. Selama 8 hari ada di Italia, khususnya di kota Milan, baik-baik aja ya, merasa nyaman di sini untuk mengembangkan Nikuba, dan ternyata Nikuba direspon penuh sama pengusaha-pengusaha yang ada di Italia, antara Ferrari, Ducati, semua juga merespon dan sangat-sangat merespon sebetulnya. Nah, kemungkinan selesai nanti ini tanggal 30 mungkin saya sudah pulang ke Indonesia. Sebenarnya kabar tentang Nikuba Goes to International muncul pertama kali dalam channel YouTube Rivana Indrawijaya ST sehari setelah Arianto terbang ke Italia. Dalam video berjudul Nikuba Go to Italy, Nikuba dinarasikan dapat sambutan positif dari pengusaha Italia dan bahkan akan diproduksi massal. Dua identitas pengusaha Italia pun terungkap meski informasi keduanya disebut dengan keterangan berbeda. Di kanal Cirebon, Enrico disebut mewakili Ferrari, sementara Corrado merupakan perwakilan dari Ducati. Sedangkan dalam channel Rivana Indrawijaya, Enrico disebut mewakili Ducati dan Corrado merupakan perwakilan Ferrari. Dua orang ini memang terdokumentasi selalu bersama Arianto saat di Italia. Ini adalah video Enrico, Sumardi, dan Arianto Michel saat mendatangi stand Grazi Design di Festival Otomotif Milano Monza. Dan ini adalah video lainnya yang merekam Enrico, Corrado, Arianto Michel, dan Sumardi di sebuah kafe. Dalam video lainnya, Enrico terlihat bersama Sumardi dan Arianto sedang melihat stasiun pengisian mobil listrik di Italia. Dan ini adalah video yang diklaim sebagai kontrak kerjasama Ferrari dan Ducati di Italia. Dalam video itu terlihat Sumardi, Enrico, Corrado, dan Arianto Michel yang duduk bersebelahan.
Keduanya saling menandatangani dokumen yang disodorkan di atas meja. Lalu siapa Enrico, Corrado, dan Sumardi? Enrico adalah CTO PT Octagon Precision Indonesia. Dia sekantor dengan Sumardi yang menjabat sebagai direktur utama di perusahaan yang sama. Octagon Precision adalah salah satu distributor resmi motor listrik merek Gesits di Indonesia. Perusahaannya bergerak di bidang fabrikasi umum dan peralatan elektronik. Dokumentasi perjalanan Arianto Michel di Italia pun diunggah dalam Facebook Octagon Gesits. Induk PT Octagon Precision adalah Gempax LTD yang berbasis di Inggris. Perusahaan ini tercatat bergerak di bidang industri motor listrik, perbaikan kapal, dan jual beli tenaga listrik. Enrico dan Corrado tercatat sebagai direktur di perusahaan ini. Di LinkedIn, keduanya bahkan tidak mencantumkan pernah bekerja di Ferrari ataupun Ducati. Dan yang menarik, penandatanganan kerjasama Arianto itu dilakukan dengan Corrado, orang yang tidak mewakili Ducati maupun Ferrari, tapi menjabat sebagai direktur Gempax. Lalu dari mana muncul bahwa Enrico dan Corrado sebagai perwakilan dari Ferrari dan Ducati? Dari kedua video inilah nama keduanya dikaitkan dengan Ferrari dan Ducati. Klaim itu kemudian dimunculkan dengan narasi bahwa Nikuba digandeng Ferrari dan Ducati yang diperkuat dengan pernyataan Arianto Michel. Ia juga membentangkan berbagai spanduk yang bertuliskan Octagon Michel Goes to International di berbagai tempat di Italia. Bak gayung disambut, informasi itu pun kemudian diberitakan banyak media. Michel dan Nikubanya memang mendapat panggung setelah mengklaim digandeng Ferrari dan Ducati. Tapi setelah berita itu viral dan dia pulang ke Indonesia, ia meralat informasi itu. Ia mengaku bahwa kerjasama di Italia itu dilakukan dengan perusahaan penyedia perangkat lunak mobil mewah. Ini yang ngajak kerjasama, ini siapa? Itu yang membuat software, adware-nya mobil-mobil mewah yang ada di Italia. Dalam video ini, informasi soal perusahaan itu pun terkuak. Oke, Assalamualaikum. Hari ini Selasa 27 Juni 2023, kita ada di Milan, Italia. Tepatnya kita berada di gedung SNH Automotive Industry bersama Pak Michel Arianto sang penemu. Alamat gedung itu berada di kota Peschiera Borromeo, Italia. Informasi itu terekam dalam live video Facebook Emmanuel Hutapea, orang yang juga pergi bersama Arianto Michel ke Italia. Ini kita di kantor cabang Milan. Sini tempat big boss-nya. Dalam video itu juga terlihat CTO PT Octagon Precision sekaligus Direktur Gempax, Enrico Carlin. Dalam banyak video viral aktivitas Arianto Michel di Italia, sebenarnya dilakukan di area SNH Automotive Industry. Ini adalah video saat Arianto Michel mencoba menaiki Lamborghini. Lokasinya juga sama berada di area gedung SNH. Gedung yang ini dan ini adalah gedung yang sama seperti terekam dalam video. Dan ini adalah video lainnya saat Arianto melakukan uji coba yang diklaim sebagai Nikuba di Italia. Uji coba ini juga dilakukan di area gedung SNH. Patokannya adalah mobil ini. Mobil yang sama juga terekam dalam live video Facebook Emmanuel Hutapea. Lalu apa hubungannya PT Octagon Precision, Gempax, dan kegiatan Arianto Michel di Italia? Foto-foto dan video tadi sejak awal sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada kerjasama Ferrari dan Ducati untuk menggandeng Nikuba buatan Arianto Michel. Penandatanganan kontrak hanya dilakukan Arianto Michel dengan Direktur Gempax, induk PT Octagon Precision. Kedatangan Arianto ke Italia pun atas ajakan PT Octagon Precision, bukan atas undangan pabrikan otomotif Eropa seperti yang ramai diberitakan. Saya nyampe sana tanggal 18 ya, tanggal 18 Juni, itu atas undangan dari seorang pengusaha juga di Italia, awalnya dari teman waktu itu, dari teman, dia ada bisnis ke Italia. Itu dari direktur utama Octagon, PT Octagon. Nah, dia mungkin menginformasikan di Italia karena dia memang ada bisnis dari orang Italia.